apakah Bapak mengenal perempuan yang bernama aja. Gita? Ya atau, tidak? Lu kalau katakan saya iya, nanti omnya ada di sini. Kalau tidak? Kalau tidak, perkawinan saya akan tersendat. No! Sudah terjawab. Sudah dijawab. Berarti Bapak udah menikah sama yang namanya Gita itu? Kalau dibilang menikah secara umum, belum. Berarti Bapak menikah dengan cara tidak umum? Bukan. Gimana kan, Pak yang tidak umum, Pak? Kalau dalam satu tatanan sosial itu, nikah itu kan ada dua. Ada yang sipil, ada yang agama. Nah, Bapak adalah? Nah, saya kan orangnya agamais. Okay. Saya lari ke agama. Maksudnya menikah siri gitu, repot. Lu bukan menikah siri. Abis? Kamu jangan menghina saya. Emang saya nggak mampu menikah masa besaran? Gitu dong. Menikah secara agama. Iya, gue pikir. Kamu jangan belagu ya. Rapi sponsor. Rapi teman saya satu lagi pakai sponsor. Ya. Saya mau nikah banyak nanti. Banyak sponsornya. Dibenci sama sponsor. Ya Allah. Tapi gini, saya mendapatkan sebuah keterangan yang sangat valid. Katanya seorang perempuan yang bernama Gita itu ada di sini. Bener gak sih? Ada. Salaman dulu dong. Ada jangan macem-macem. Saya gak macem-macem, saya cuma satu macem. Bukannya apa-apa kalau misalnya ini kan privacy seseorang. Bener. Wanita kalau bagi saya itu adalah muara yang harus dijaga.